Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sport. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pekan ke-15 Liga Inggris 2021-2022 beserta daftar klasemen sementara, top skor sementara, dan top assist sementara. Berikut ini hasil pekan ke-15 Liga Inggris 2021-2022 hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021. Wolverhampton kalah 0-1 versus Liverpool. Southampton imbang 1-1 versus Brighton. Newcastle United menang 1-0 versus Burnley. West Ham United menang 3-2 versus Chelsea. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 posisi 1 sampai 10. Liverpool berhasil memuncaki klasemen sementara dengan mengoleksi 34 poin hasil dari 15 pertandingan. Chelsea turun ke posisi kedua dengan mengoleksi 33 poin hasil dari 15 pertandingan. Sedangkan Manchester City berada di posisi ketiga dengan mengoleksi 32 poin hasil dari 14 pertandingan. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga Inggris 2021-2022 posisi 11-20. Everton dan Leeds United masih berada di papan bawah, yaitu menempati posisi ke-15 dan 16 dengan masing-masing mengoleksi 15 poin hasil dari 14 pertandingan. Berikut ini daftar top scorer sementara Liga Inggris 2021-2022. Torehan 13 gol menempatkan Mohamed Salah di puncak top scorer sementara. Jamie Vardy membayangi di posisi kedua dengan torehan 9 gol. Berikut ini daftar top assist sementara Liga Inggris 2021-2022. Tidak hanya dalam urusan mencetak gol, Mohamed Salah juga memimpin dalam daftar top assist sementara, yaitu dengan torehan 9 assist. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.